Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Para hadirin sekalian, menjelang datangnya bulan Ramadan, diriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di hadapan para sahabatnya, "Qad ja'akum syahrun 'azimun mubarak." Telah datang kepada kalian syahrun, sebuah bulan, 'azimun, yang sangat agung, mubarakun, dan penuh berkah. Mengapa? Futtihat fihi abwabul jannah. Ketika pintu-pintu surga dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ghulliqat abwabun nar. Pintu-pintu neraka ditutup. Wa suffidatis syayatin, dan setan-setan dibelenggu. Inilah saatnya kita melipat gandakan amal kita menjadi jauh lebih berlipat ganda dibandingkan bulan-bulan yang lainnya. Para ulama, para tabi'in, para sahabat, mereka sangat paham tentang kemuliaan bulan ini. Maka mereka meninggalkan segalanya kecuali untuk beribadah fokus menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Malik bahkan meliburkan majelis ilmunya supaya beliau fokus tilawah Al-Qur'an, fokus memanfaatkan waktu di bulan Ramadan. Imam Syafi'i meningkatkan ibadahnya sampai dalam satu Ramadan, satu bulan Ramadan, beliau bisa mengkhatamkan 60 kali khatam Al-Qur'an. Begitu pula para sahabat-sahabat yang lainnya. Begitu pula para ulama-ulama lainnya yang kemudian kisah mereka dapat kita baca dalam kitab-kitab sejarah yang ada. Ketika Imam Hasan Al-Basri melihat ada orang yang tertawa-tawa pada bulan Ramadan ini, tidak memanfaatkan waktu dengan baik pada bulan Ramadan ini, beliau berkata kepada mereka, "Innallaha ja'ala Ramadana mizmaran li khalqi." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan bulan Ramadan ini sebagai arena pertandingan bagi para hamba-hambanya. Allah jadikan bulan Ramadan ini, masa Ramadan adalah masa untuk bertanding, berlomba siapa yang akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yatasabaquna fihi ila rahmatih. Hamba-hambanya berlomba untuk mendapatkan rahmat Allah. Fasabaqa aqwamun fafazu. Mereka berlomba, mereka mencapai tujuannya, maka mereka pun menjadi orang yang beruntung. Wa takhallafa aqwamun fakhabu. Sementara ada kaum, ada orang-orang yang lain, mereka bermalas-malasan pada bulan Ramadan hingga akhirnya mereka tidak mendapatkan apa-apa. Maka di bulan inilah saatnya kita berlomba-lomba menuju kebaikan, berlomba-lomba menuju maghfirah dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Innamas sabqu ila dzalikal hadf, ila dzalikal ufuq, wa ila dzalikal milkil 'arid. Sesungguhnya perlombaan yang sebenarnya itu, kata Said Qutb, adalah menuju ke titik itu, menuju ke tujuan itu. Ilal malikil 'arid, ilal milkil 'arid, kepada sesuatu yang sangat berharga itu. Jannatun arduha ka'ardis sama'i wal ard, yaitu menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Maka kita berlomba, siapa yang paling banyak tilawahnya, siapa yang paling dalam tadabburnya, siapa yang paling cepat bangun sahurnya, siapa yang paling banyak, paling khusyuk tahajudnya, siapa yang paling banyak sedekahnya, siapa yang paling banyak zikirnya. Kita berlomba, kita tumbuhkan ruhut tanafus ketika bulan Ramadan seperti ini. Sibaq nahwal jinan, inilah perlombaan menuju surga, dan inilah perlombaan yang sebaik-baiknya. Dalam surat Al-Mu'minun, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ulaika yusari'una fil khairati wa hum laha sabiqun. Mereka itu adalah orang yang bersegera dalam kebaikan, dan mereka berlomba-lomba mendapatkan kebaikan itu. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah menjadikan kita bagian dari mereka yang sangat bersemangat
meraih ampunan Allah yang sangat bersemangat, meraih surga yang luasnya seluas langit dan bumi ini. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal kebaikan yang kita lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.